Sobat PR, istri dari Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau SF Haryanto saat ini sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, sosok istri Sekda Riau mengunggah foto sambil menenteng tas mewah merek Hermes dan Gucci di Instagram miliknya. Namun, begitu ramai unggahan tersebut, langsung dihapus. Padahal, sebelumnya SF Haryanto mengingatkan para pejabat agar tak hidup mewah. Namun, ternyata sang istri juga kerap memamerkan harta kekayaan mereka, termasuk sepeda Brompton dan jalan-jalan keliling dunia. Menanggapi ramainya unggahan tersebut, SF Haryanto pun memberikan klarifikasi. Ia menuturkan bahkan pihaknya sudah melakukan cross-check secara langsung. Foto yang beredar merupakan koleksi foto-foto lama dari tahun 2007 hingga 2019. Dia menuturkan pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Sekda Riau. Dia pun masih bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menjelaskan jika tas salah satu brand yang diperlihatkan oleh sang istri merupakan barang KW yang dibelinya di Mangga 2 Jakarta yang memiliki harga 2-5 juta rupiah. Terkait perjalanan ke luar negeri, menurutnya tidak sama sekali melambangkan hedonisme seperti yang dihebohkan sebelumnya. Dia mengatakan, untuk liburan ke luar negeri yang dihebohkan itu menggunakan biaya yang tidak besar dan bersifat patungan bersama teman-temannya. Hal ini membuat warganet Indonesia menyoroti klarifikasi Sekda Riau SF Haryanto mengenai barang-barang yang dikenakan oleh istrinya. Dari pengakuan SF Haryanto, istrinya menggunakan barang palsu.